Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa BMI TV, pemirsa Mbah Pitaman Sari JR, dan pemirsa Indra Channel di mana saja berada, baik yang berada di Indonesia maupun mancanegara. Pada hari ini saya sekarang berada di Desa Tembara, mau berkunjung ke tempat teman saya ketika mengajar di Man Lawak Man Satu Ajuk, namanya Harsunu Joko Susilo, pernah menjadi koordinator BK di Man Lawak atau Man Satu Ajuk. Sini rumahnya. Assalamualaikum. Tuh enak wangi. Alhamdulillah, petruk lawas. Batin, kan ya Allah. Ini bos saya dulu itu di Man Lawak kan ya. Iya, iya. Nanti berubah Man Tiga Nganjuk. Man Satu loh. Man Satu Nganjuk iki wong Dinas tapi diperbantukan. Sama nggone Man Lawak ke pirang tahun anu Pak Guru? 34 tahun. 34 tahun berarti guru senior. Ini guru senior. Gimana gitar ini bareng? Iya, cacang bukit tau sih, tahun berapa sih? Kan asbae ya kang? Kan asbae? Asbae itu juga kering? Jebo. Ini tempat pemutakan ini masalah ya Allah. Kalau mempersiapnya apa? Gelok tau? Guru profesional, tenang lah di sini. Tapi saiki kabare piye sampean iki? Ya, iya alhamdulillah ya sehat ngene iki. Sehat ya. Wis pensiun ya? Pensiun. Ojo kok susu pensiun sih, wong anak-anak butuh duit kok susu pensiun. Umurmu berapa kuwi? Ya semita ta. Umur sudah tahun pensiun. Terakhir sampean SKR dipindah ning di sana? SMA Negeri Tanjung Anom. Di SMA Negeri 1 Tanjung Anom. Lho pemirsa, ini termasuk salah satu guru profesional yang sudah mengabdi kepada negara berapa tahun? 36 tahun. 36 tahun terakhir mengabdi di SMA Negeri 1 Tanjung Anom. Pensiun kapan, Pak Guru? 1 Maret 2021. Bedane dadi guru nalikane aktif apa pensiune piye bedane piye? Aku lungguh gendang. Iya. Sampeyan rasane dhewe. Sampeyan rasane dhewe. Sampe sih. Alhamdulillah. Ya, aku jalur pengapura ya Pak Guru fit mau zaman awal di identiti cici neng Manglawak aku lebih salah saya aku dispindah neng kono Man Prambon ya kono teman tiga lanjut cocok nih kono ya sempat di demo tapi alhamdulillah masih lanjut demo nih agar guru bermasalah ya Allah kata kata di sini ispaya uno daerah atau sini aja yo kayak mangan cacah nih kayak mata tak hilir Mariana kesenjangan sosial dikira kalau guru suge gitu loh. Padahal lo diwi itu keadaan lo yang kaya ngono. Lah pada zaman kan sering membagi duit ngono kae sampai. Lah wis. Iki walaupun senior iki yo sering tak duwi duit wis arep wis ora bebet. Iya nanti S2 ini tak rampung-rampung aku ibu umur. Masa rampungnya biar kakak S2 mungkin. Ya, mesti lihat duit nih kok. Orang nyuli ke kekeh lah. Kekeh ya. Bu, kurang-kurang juta mau kayak apa ya? Ya Allah. Tesis ya orang esok ganti. Nanti lari. Yang tekes musar-musar gak esok ganti tesis. Untungnya Mbak Pri ini dosen metodologi riset. Akhirnya mari ya tesis juga ya. Nanti ngempar ya belah. Iya. Aku ngatakan begini menggunakan teknik regresi linear. Buku apa tuh kan? Lali ya. Aku juga lalu tahu kan buku piro. Sing penting kan S2 ta lagi. Jadi cek anaknya ya pada minimal S2. Nanti anakku besok tak belum sampai S2. Anakku ki oh S2 apa tuh sing sitok. Sing sitok wis lulus sing makan Brawijaya malah. Terus? Lah sing iki sing mana apa? Kedhi. Lulus sampai saiki. Bu piye iki? Oleh rokok. Aduh, bangga kan aku enggak? Bangga kan aku kamu? Lah oke bisi wis ora ono. Lah iya. Kancong lawas sing ono sapa ya? Ya ya kuwi sing ngene. Ya Ibu Sri, karo sapa kita iki? Sapa? Apa kuwi sing wingi bojone Pak Samruni no. Bojone enggak kaya jamanku lho. Kita kali. Wong PSM sapa kuwi sing gene iki? Di kurikulum kaya sapa? Oh anu Pak Samsul. Pak Samsul wis kene loro sing wis mati. Sapa meneh kae bojone
guru agama asli yang sopasok. Ah iya Pak Lutfi, mau pojokan nang Pak Lutfi terus. Jalanan yang baduk lho. Genek. Siapa nih? Ya Pak Mas pensiun Pak Lutfi. Tapi akhirnya meninggal loh. Jadi Pak Nangga. Iya, sama sih. Padok ya. Siji Kiai Bisri. Susu nanti lah apa tuh Kiai Bisri. Ya beneran mau tangkapnya ya? Tunggu. Meloro. Siapa mau? Samsul, dulu kulo plek lho. Terus Pak Topek sam. Lutfi lah, Pak Lutfi telu. Ya. Ya sama kan dicek tak tahu rokok inggu mun. Ya di sini mah yo utuh, lha bojo mung gumun yo. Rong itu suwi. Anak umur berapa? Pak. Kita wes kuliah pertama. Kita wes malah wes lulus di tiga nih. Kita ketiga, ketiga. Terima kasih. Ya penggalaku yang mancing kan. Aku gak butuh duit kan. Tak tunggu-tunggu di bulu-bulu. Dia butuh duit tak kasih lagi. Dusok. Jadi sopo jadi ibu pokoknya. Lalu pemisahkan duit gue rawat. Dusok. Jadi sopo pokoknya ibu menunggu. Dasarnya apa renek. Aku tau ngaji ini gue apa ngomongin uang lah. Pas buka apa jenenge kadis kursi iki jarine wong sing sinau babakan jero kuwi dikaramkan masalah ngene-ngene iki duwi-duwi dapat oleh jarine ngono. Lah kuwi ado jare ilmu tasawuf arah tasawuf aku tuh mikir wah iki piye 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 api aku lek duit akeh ge opo. Nah aku yo mbu yo mbu. Yes, mikire beda lah karo wong sing ngene. Wis mbu. Aku carakan orang duwi, kan duwi carakan. Dan duit dan itu kuapot bedanya jaringan. Iya mak, iya. Iku mak itu mas api ya kali ya. Iya, mak yang mana kali itu sakit ya. Tapi miliatan. Iya. Aku lepas mengenai mak gede, aku angan-angan aku besok istana aku lo terlalu. Duit kau jago juga kau. Pokoknya ngaji ya, malam Jumat ngaji. Jam siapa nggak mau buat ya? Siapa nggak mau? Mengenai kau, rawamil, rawamil. Masa aku guru ngangkat tamu kan jadi bangun gitu. Ngantek saiki. Bagus apa sih? Gumar iki ada yo. Di rumah iki. Enggak karo-karuan. Ya jang ya. Nggih. Aku bangun gak mari-mari mbur. Saiki aku nangkat tamu iki kan terbatas sebetulnya. Coba nek bengi. Lalu pemisah rokok Mbah Bi itu wakeh, tapi enggak dirokok sendiri. Siapapun yang merokok, insya Allah saya kasih rokok entah satu, entah berapa itu sak sangune. Lah itu sangune iki ra wae mungkin. Ya mumpul ya Mas Yani malah sing ngono to. Enggak dinampai Mas Yani. Sing mudono kopi gene apa baju baju putih nang ora. Ya lah, jare aku to. Lah nek kopi. Tak kene kopi nang tak godhokne. Ya godhok lho kopi. Ya wong keren sapa-sapa. Eh di syuting sik, piye Pak Guru nggowo kopi iki? Sawe dhewe dadi tuan rumah. Iki siapa Pak Guru ini? Anaknya di gue, Bonan. Iki rumahnya guru senior udah seperti ini. Iki sing wedok guru, sing lanang guru. Iki bangunnya kayak pernah ke juta, ya. Ada di kayak ini. Jadi, ya apa Pak Guru, Pak Guru. Ya nasekan jalan apa Pak? Bareng pensiun jalan sama Mas Dewi lah. Api, yang mampu tak perang atas juta di sini. Yo, ramu orang kerjaan dengan dia ni mampu. Jadi ki berpension sama sendirian ni kita gigi anak-anak. Iya. Alah jumu sunyi sepi sendiri. Ya lah. Jaga kakak saja ya baju ni. Kakean. Nek sing godhok wong lanang gak ngerti ukuran. Padahal sak gelas cilik ku adalah isine gak sepiro. Masa kaya kurang kaya nih? Enggak, kakean jenis. Biar, biar, biar. Ini pawonnya, Pak. Lusuh, Mbak, buri. Ini rumah standar nasional untuk profesi guru. Ya, seperti ini, standar nasional. Iya, Pak Joko Susilo. Pak Sunu Joko Susilo. Mbak aku ini guru yang standar nasional, mbak aku ya kayak gini ya? Iya, aku sama standar standar internasional mereka, ya beda
aku nalika ngulang ning gone manglah wae antum duwe to bendino ya. Dikritiki wong guru kok koyo ngono tak jawab aku iki guru dolan. Jane wae dhewe yo profesional kan ya. Jane yo yo profesional. Cuma yo gara-gara mbok kok. Ini juga merangkap di dosen-dosen apa kan? Aku kan. Dosen ya dosennya sering BK kan. Dosen gone anu Stein. Dosen Stein ngelawak. Dengan konseling sama Kapita Selekta. Ya jangan mau ngeracik kopi biar ini. Mbun lah aku juga tahu nggak kopi. Dilihat saja bisa ngeracik Pak Guru biar. Aku ya pengen lo. Ya segini ini terus nggak dikai kopi ini. Terus nggak dicuri banyu. Oh ngono, mateng ya? Semuanya kurang? Ya mbak lah. Aku juga tahu kok. Eh bingung. Ya jajan. Biji. Saya kita mulai setengah. Nanti setelah matang dikocor sama air kita rasakan bedanya pasti berbeda 100% dengan yang di warung. Jelas. Saya tahu berapa ya. Terus kegiatanmu apa ya Pak Guru nih Jun? Ya, anak ngomong ya senyapa ya segini iki. Aku nggak post popular syndrome ya, gak ada kegiatan. Gak lah, masalahnya kan setahun ya Mbak Brai. Kan menurut kan daring kan setahun tuh. Nanti lali ya? Nah, nanti lali. Sekolah lali nanti nanti. Ini sekolahmu udah tembok sambang ya? Cek kapan gak tau bulan ya. Tapi ya sih ngurusi surat-surat mungkin nanti kan ngurusi surat ya segah. Ini apa ya? Ini orang Diknas yang kebetulan apa itu diangkat di Mantikman Lawak ya. Dari tahun berapa Pak Sebe? 1985. Terakhir 2000. Sek ning Man Lawak ya terakhir. Lah 2019. 2019 ya. Nah, ya kan telung 4 tahun. Aku kurang nguli 5 kalau enggak salah mutasi ning Man Lawak ke Man Rambut ya. Oh iya. Terus sampean ning gone SMA Negeri Tanjungan berapa tahun? 2 tahun. Terus pensiun. Ki gak pensiun dini tapi pensiun kata sepuh umur. Pensiun asli seperti asli. Ini. Besok nek kula pensiun asli ya koyo ngene iki. Linga nggodok kopi karo tengok-tengok. Karo ngerokok kedel. Halo kita anu lihat dulu ngecek situasi rumahnya Pak Harjun Joko Susilo. Ini rumahnya guru standar nasional. Bayo apik, Pak. Piro kamar iki? Kamare 3. Apa ding? Ini sisa-sisa pegawai. Iya, wis anu, gua Mbak yang ngarep, gimana Mbak? Apa sing diene, Mbak? Bener. Gak wis telar aku. Apa kene ae? Iki pirang ngru kan nek untuk Kang? Yen ku ape ya nek 15. Tuku ning 30 juta nih sih. Lali. Wong iki lek tuku gula bali ya. Sing pertama sing omah iki. Ini termasuk Pak Arsun iki penggemar tumbuh-tumbuhan itu ada sawo. Sing ketiga sing anu mburi kae. Tiga kali pembelian. Tiga kali pembelian. Iki apa iki? Jambu Darsono. Jambu anu apa jenenge Jamaika. Jamaika. Enak kan ini? Ya mestine enak. Ya pelem. Mbok preng mbok tandur aku iki nggumun. Preng ditandur Pak Arsun kuwi. Laos ditandur Laos iki. Laos ditandur. Ke atas gantung ditandur. Ya iya to, Mas. Ya saya enak itu satu gue ya satu gue itu ya tak nih ya berapa berapa dewi lombok ditandur lombok ditandur ya orang tandur ya tuh berapa oh tuh dewi terus tak nih ya kayak ya tuh berapa dewi terus tak nih ya sah anu nih ngono berang ini TV sih ngintel orang jasa sah ini ki ya nggak tahu untuk lo TV ini pas lu gudi. Ini rekam jejak sebagai guru profesional atau misal itu biasanya mempunyai apa itu buku-buku ya. Bukune Mbah Prigi akeh. Tak gawe turu biasa, turu di bantalan buku blek. Jumlahnya ribuan. Karena sebagai musonet atau pengarang harus mempunyai banyak referensi. Ini bukunya Pak Arsunu. Ketika jadi dosen sama guru, ya ini rekam jejaknya seperti ini. Dan ada Quran, di ngaji. Halo, pemirsa, kopinya sudah jadi ini. Kono, wes.
itu bakul yang ini bingung ngawak ini piya ijengnya suguh gupuh yang ini wes ini kita rasakan kan jajan bioyong ya jajan bisa tapi kan bisa dengan ini bisa kan di jaman itu bisa ganteng ya Pak Guru siapa? Makamu bisa yuk, cik enam mau aku kan yang ganteng ya di jaman diri sebuah jaman ya satu bis tua ini cik enam mau itu kan bisa kan cik enam aja ya batu kaca lah saya kabari Pak Giono kan sih burung Pak Giono 63 Bulili Bulili burung Bulili 65 Bulili kan yang diimulang ya kan roh ya. Lalu pemirsa ini kita coba, saya coba lah, oh kita coba. Saya coba nih bagaimana rasa kopi buatan Dr. Andus Harsunu Joko Susilo MPD. Nek iki sapa? Mbah Trigrari apa iki? Raden Tumenggung Haryo Surawangsa Mangundijaya. Ngono ae aja ditambahi gelar-gelar sing ngono-ngono kuwi. Pok kuwi gelar kuwi sing asli iki liyane kan saka kampus sing saka aku sing ngono kae sing kono kae ta Solo kae. Kerajaan Jogja. Jogja Solo di Paten. Penting rasanya, Bu. Wong nek kadang gelar yo bingung ya. Aku ya tau kula ning S2 Bahasa Indonesia. S2 kebijakan publik banget. S1 pertanian. Ya kok yuk S1 bimbingan konseling gak payu. Sing payu iku kita ning akhir. Sing payu bimbingan konseling iku sing SK saka negara Republik Indonesia. Kayak awak kuwi sing bayangan kuwi. S1 ngopo iki? S1 ku dise iki mayor ndore apa? Ah, wis ning iki. Mayore kurikulum. Mayore kurikulum terus anone minore bimbingan penyuluhan. Gitu. Mayore gak payu ta? Minore sing payu apa? S2 ku payu. Sebenarnya ya payu. Ora payu. Kagak gelar tapi gak payu. Bido ya ora payu. Sebenarnya yang ndone selain ku kuwi tekan ndone. Menaikkan pangkat ora iso. Dari sampean ngurus kenaikan pekat ora iso-iso kan. Ya Allah, rasane mantap kaya kopi warung berantas. Mirip-mirip padha-padha mirip. Sama-sama mantapnya, nikmatnya yang penting rasanya, Bu. Masak kopi ya. Kopi wong caca anakku sing rokok ya jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mantap kan semangat untuk kopi di tenaga. Terus saiki sing nyang ndak muni nggone. Ya ora. Senang tanjungan tanjungan ngene nyang muni. Ora. Kok nyangoni utang bingung. Lah ya kadang-kadang kan ora duwe kanca, ora duwe bola sing plek sing anu sing ngono to. Lah ya aku iki ya nang kon ngomong karo kanca-kanca man lor kuwi. Tak tinggal sapa kene sapa sing nyangoni cacah. Ya mboten po utang ngono. Astagfirullahaladzim. Lah wong yong gajine guru kan gaji standar nasional ya dipas ngono to. Iya. Iki ana wong-wong, lah tambahan kondi. Lah iya, ora iso berani nyanyi ndir ora sebelah. Objekan ora iso ngomong. Lah nek akan dosen ning pirang-pirang nggon kae kan gaji kon yo akeh. Jadi konsultan riset yo akeh. Kalau konsultan ning proyek-proyek itu yo enak. Nyuwuk-nyuwuk yo enak yo. Ada apa bisa ada UA juga. UA. Yang orang tambah kayak yang UA gitu. Buang mandi, orang mandi, orang urus. Sing penting nyuwun di kabel nih Gusti Allah kan. Sopo tuh wong sing ngerti UA mandi juga nih sing ngerti. Kabeh kan krono Gusti Allah sing ngabul ke panjuwune makhluk. Nek ibadahe padha awake dhewe, ya enek bolonge, ya enek kencenge, enek gendune, enek sing lilahi taala, enek sing gak. Padha wae wong-wong kuwi, enek kronone. Nek aku mbuh krono apa dhisik nek kundungmu wale apa kebanteren apa kurang akeh nek kundungmu. Lho pirang-pirang taun to apa lho kan aku tamat saka Undar iki taun 94 ya.
65 jek ulang ning gone Lamongan. Tirakat. Ngantek saiki jek tirakat gak tau turu, jalan turu. Melek. Diseke ngarang gak toleran ya. Wis mari bareng Mas Bar ya. Wes gak tau ngarang kampung terku entek. Wis tak kei. Kene wis memet isilang kaya. Memet ya. Sama. Kayak kan tanda ini kayak bisa kayak kan bisa kayak mana naik bisa naik alas gak komputer kayak walu kok songo tak ada orang nggak bil bis gak zaman di komputer dan di laptop pina laptop kan saya kan laptop gue katanya kan jauh silih lah barang ini mbak isinya sih aku nggak ngopi tuh ya ngopi ya tapi ya orang agak ya. Seki kesan-kesanmu bar pensiune rasane piye? Aku pengin rotok so sampeane. Wis tak sampean rasane. Nek kene kegiatan lho. Lah ya saya iso ngene iki lah. Apa kegiatan ya iso omah iki kan omah. Awakmu ya ganti sawah to, Pak Guru? Kok iso? Lha iso lah sawah iki tersang ngopen terus piye? Wong iso ngrasa menawa budal. Mulih ana ya jam 3. Ya terus nanya yang sawah itu kapan? Aku ini yang buat duduk di sawah obo ya. Aku yang naro kok iso ya? Nanti jangan kemana-mana. Sekarang mana? Sawah aku lo pokoknya kok di obo pokoknya wes obo. Cuma aku juga lo nih di ujungnya. Oh. Di tandur apa aku yang ngenang ya. Cuma aku di sawah lo di obo. Lah ngerti nih, benda apa yang di kayak panen? Yo, kalau aku gak tau bubis menunggui. Kena kopi tau bini kena bubis. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, mantap ya. Jangan rasa lo jangan. Iya, benar. Mantap. Halo pemirsa, ini buatan Pak Guru. Kopi buatan Pak Guru. Mantap sekali. Mantap tambah sekali mengkategori A sangat baik. Kamu bisa lah. Kambat ini mengko apa ujian disertasi no? A sini lengkap S1, nek pengen S2 ilmu ini ditambah sak strip no? Ya. S2 dan S3 sak strip akhirnya menemukan suatu apa jenis teori tersendiri. Mandak ngono kok ya, sing garange apa bukune ora ono gak duwe akeh. Meloro metodologine kan teori iki ya angel kan kuwi to. Kadang kan ya ora menemukan teori ya mau mengupas teori. Aku terakhir iki malah bimbing guru dokter. Terus kayak kita nek iki aku serang dina malah tak rancang mau riset sak mulungane mari. Terus piye kita nek gak roh sak ora ngono. Akan disini kan juga SK seperti bank kan? Nanti SK bank saya gunakan untuk membimbing bolo-bolo sih gak pakai gedah-gedah mata riset kan bimbing ya menurutnya waktu kalau saya membimbing S1 ya menurutnya rasanya cuma S3 untuk robot referensi ini udah lengkap tenang banyak dan terukur sistematis orang acak-acakan iya dokter bimbing gak acak-acakan itu tetap sih senangan. Iki kene sing stain sing lulus lagi ae Pak anu Pak sapa? Januari ben. Oh, kayak sing Inggris gitu. Heh. Jelas Pak Arif iki. Oh, Arif ya. Januari ben sing omahe kencang. Oh, iya. Dokter apa kuwi? Dokter. Gua ke Malang kan ke Unisma Malang. Saya kubra dokter iki sampe. Oke, Pak ono. Kan ana program kan kuwi, program ke kemana kuwi? Bayar. Program 1000 dokter apa? Ya, entar subsidi lah, entar apa jenenge bantuan biaya. Ana wong piro ngene sing anu sing dokter. Eh, aku mau melok kan ngedak. Aku lho. Kudu anu, apa jenenge ijin sik ya. Yang lho. Ijin dokter usah ya ijin. Oh, arep bulan apa? Bulan ya. Yang anu dari kecil ya yang menak kok. Ora mau gak bro. Ya mpo. Sedopo kan gelar. Gelar itu kuno kan gelar itu rawol lah. Pokoknya soal jenggur nyuwuk sebuah itu jadi ya wes tuh. Jadi apa jadi gawe. Jadi masalah jadi ribet. Yang penting masalah tuntas.
suwe ra patek gotro tapi nyoto ngono. Halo pemirsa, suwe gak patek gotro tapi nyoto kuwi basa apa kuwi? Basa mbu. Enak tenan. Iki tak kombine Pak Guru, tak nang nyuwun pamit aku pake urusan. Arene ta. Nanti jam, mulai jam ya apa? Jauh ternyata sama ini, lorongnya nyanyi kayak apa? Setengah sih kayak kuliah. Oh kuliah apa? IAIN Sunan Ngampel, sakit UIN Surabaya Winsa. Nah, Winsa. Sing gede ini sih, Cik, kelas telu agama. Ya, ini krim yang enak ya? Enggak, ini krim yang hang tahun, terus bocahnya ya lho. Belum pake, gue mondoknya harus kuliah. Saiki yo. Sing barep kuliah semester piro iki? Aku lah ngendang aku semester piro iki kan. Ya Allah. Ya sing gede kuliah ya. Sing cilik kok kalih. Sing gede. Sing cilik. Sing cilik ning kelas 3 kalau enggak salah. Oh, iki kelas 3 lur sing ta. Eh, anu pemirsa, ini berhubung saudara saya ini. Lah aku anak orang bahasa ngene kan. Mempunyai rekam jejak yang luar biasa dengan saya. Pernah satu kantor, satu profesi, ini koordinator bimbingan konseling, aku anak buah. Mengucapkan terima kasih atas kesuguhan kopinya. Satu kopi 100.000. Ya terus dia tuh kan, sing keto. Terus aku pulang ya aku kok sawangane aku. Aku mana tanya? Ini tak seberapa jumlahnya, tetapi mudah-mudahan barokah. Amin, 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 amin. Nah, ini. Tapi jadi tanya saya apa ini? Mantap. Anak mundi. Dah tangi pokok. Win, win, win. Win, nih sama boleh, boleh mbak Win. Anak yang jenengan, tapi yang gede sih nih siapa? Sama sak sang nih, dengopi. Anak yang jenengan itu kan yang kami nih loh. Iya, iya, sih gondrong nih loh. Gratis natalin. Iya, ada. Tapi kami nih uang akeh loh. Iya, ya tak dibeli nih ngono. Tapi malam bayari bukan ya? Kelas lah. Malam bayari kencang-kencang. Boleh anakku. Iya. Astagfirullah. Turun pak Ewan dah. Biasanya nggak kencan ya kan? Iya. Kan kafe ini tutupnya biasanya jam 11-12 untuk itu. Terakhir dan itu tuh kira jam 12. Tapi setengah setengah. Si goblok ya? Iya. Penting nih lah. Anak tuh ganteng-ganteng gak sepah. Terus disusul kancang-kancangnya yang lebih jalan. Di beling ini ya? Wah, iya kita disuruh kancang-kancang. Iya, maksudnya Dugi ini yang tiga. Semangnya lagi dalu ngoten renyar-renyai. Di bos sih kabe? Biasanya ngoten. Halo pemirsa, anakku bos. Bos kecil. Anak kan jenenge Raden Wijoyo Adi Guno Santri. Siapa yang tanya? Raden Wijoyo Kusumo Santri. Sing barep iki Raden Wijoyo Kusumo Santri. Sing ragil iki Raden Wijoyo Adi Guno Santri. Iku jenenge gaya tae. Bedene Adi Guno karo Wijoyo. Raden Wijoyo kan turun mojo pare. Ah iya. Lah kok yo ala-ala turun cek koko Raden Patah. Elek-elek ngene ganteng sampean turun ketara katok. Kalau katong ini aneh dari Joyo kalau juga dia juga Raden Patah cek popo puisi babat Kerajaan Demak benar dari Mataram Islam udah saya ini jadi anakku ini sering jadi bos yes kamu saat ini akhir-akhir ini jarang juga kuliah pun balik ten dia kuliah mungkin ya ya anakku tidak nanti mungkin gara-gara makalahku. Ya aku matur nuwun ae anakku wis mbok ramut ya. Mulai teko. Halo, Le. Nah, anake Bapri bener ya. Iki sapa jenengmu? Kulo Wida. Piye gunamu piye? Sampun mantun. Sing ge gak sing. Ah, ditinggal. Dari kerja di sak iki. Lah iki terin nasi musik kafe. Iki bedakno anake karo Pak Gandeng. Itu maksud jenengan Pak Rumah Sakit. Cuma Pak wis pensiun anake diarep nyambut gawe.
Nggak. Nah anakku karena aku nggak numpah ayam, Pak Sbrengo selesai. Tahu tapi gondrong dagang. Anak pun gondrongnya normal dong Pak Cik. Berternak tumo, gondrong tumo nih akeh. Lalu apa pekerjaanmu? Boten. Lalu kenapa sama dengan orang? Aku tidur dengan mungkin karena faktor usia atau faktor tamu ketiga faktor kegiatan itu tambah akeh rumah kita. Tapi bisa mengira sih bisa orang bisa ngangi butuh dilihat jadwal isu-isu tenang buah nampak kadinya sih ya karena covid kan luring mendetik terus naik bunyi dari maghrib berbagai ini kan nggak kayak tamu kan, terus sebenarnya aku sekolah sih nggak kayak